Selamat pagi sidang jemaat. Tema kita minggu ini kemurahan Tuhan. Mika 1 sampai pasal 2 yang ke-13. Dalam nas ini Tuhan memberikan kemurahan kepada Israel yang mengalami pembuangan. Kemurahan apa sajakah itu? Yang pertama, mereka tidak dirupakan oleh Tuhan. Yang kedua, kaum sisa Israel akan berkumpul dengan sempurna. Yang ketiga, umatnya menuju kerajaan yang kekal. Tidak ada satu hal atau orang pun yang dapat menghalangi ketika dia akan memenuhi kemurahannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kemurahan Tuhan. Kita hanya perlu mempercayakan diri ikut dalam persekutuannya dan pimpinannya. Biarlah kemurahan Tuhan ini memberi kita semangat dan kekuatan untuk mengiring Tuhan selama-lamanya. Percayalah, ikut Tuhan Yesus penuh dengan kemurahan. Tuhan memberkati sidang jemaat. Haleluya. Amin.